Kehadiran Rizky Nazar, Salsabila Andriani, dan Michelle Zudit di kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan histeria luar biasa dari para penonton film London Love Story 2. Hai semuanya. Hari ini rencananya kita bakalan gala premier di Solo. Ya lumayan, tadi kebetulan kita habis dari Makassar, jadi untuk berangkat ke Solo harus transit dari Jakarta. Pada momen meet and greet, para fans mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan ketiga idola mereka, bahkan bertanya apa saja kepada Rizky, Michelle maupun Salsa. Salah satu fans tampak cukup puas ketika pertanyaannya mendapat jawaban yang sangat mengejutkan dari Rizky soal isi hatinya pada Michelle. Suasana mendadak hening ketika Rizky Nazar dan Michelle Zudit melakukan adegan romantis mereka seperti dalam film London Love Story 2 di hadapan ribuan fans. Tapi histeria kembali membahana ketika Rizky meraih dan menggenggam tangan Michelle. Seneng lah pastinya ngeliat mereka antusias banget sampai ada yang nangis-nangis kan. Harus walaupun gue bingung juga yang nangis mau diapain, mungkin karena mereka nangis juga seneng kali ya, bukan nangis sedih, tapi ya udah ya gue ikut semangat juga ya, antusias juga ngeliat mereka responnya sangat baik. Gue jadi tambah semangat. Jangan lupa saksikan London Love Story 2 yang akan mulai tayang tanggal 2 Maret di seluruh bioskop di Indonesia. Makasih, jangan sampai ketinggalan dan dukung terus film Indonesia. Perhatiin cara lo mandang karamel itu beda ya. Lo suka karamel bilang? Kamu gak percaya sama aku? Dan bagaimana aku bisa percaya sama kamu? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shop setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih buat SCTV. Ini luar biasa motivasi bagi kita semua untuk bikin film box office terlaris. Agar kenangan